Jadi zaman Nabi pun ada tembulogo, ada tauliah. Jangan tuan-tuan kata zaman Nabi tembulogo tak ada, tauliah tak ada. Zaman Nabi lelaki dah ada tembulogo dan tauliah. Very good. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang dilantik menjadi pegawai agama Mufti Yaman. Dah bila dah dilantik secara pasti, dia beri beberapa pesanan oleh Nabi SAW. Antaranya, kamu suruh orang-orang Yaman itu kepada Islam. Kalau mereka menerima Islam, kamu suruh mereka mengerjakan solat. Kalau mereka mahu, sudah mahu mengerjakan solat, serulah mereka mengeluarkan zakat. Itu adalah pesan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Pesan Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata Mu'az bin Jabal dan ini sahih itu Rasulullah SAW. Aku dah dengar Rasulullah SAW yang kul. Ya, aku tak dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhul ata'a ma dama ata'an." Ambillah pemberian itu selama ia masih sebagai pemberian. Kalau orang beri, itulah pepatah orang tunggu kita, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berasa. Tu perbihan peribahasa orang itu. Orang memberi jangan sombong. Orang nak memberi jangan betul-betul sombong. Terimalah pemberian itu sadar. Terimalah pemberian itu sadar. Sesejauh yang ada itu terimalah. Kau diberi sikit, kita terima sikit. Kau diberi banyak, kita beri. Kita diberi sedikit, terimalah seadanya. Kalau diberi banyak pun, terimalah seadanya. Jangan kita menyonyik di belakang. Apa maknanya menyonyik di belakang? Menyumbut kan? Oh, agak kayu tapi bagi sedikit lah dia. Kau dah pun. Apa pula kumpulnya orang tu kayu, kereta bosah. Kereta gadang. Tapi nyumbang ke masjid, sikitnya nyumbang yang itu pun ringgit lah. Tak padan dengan tento kan. Bantungnya macam dia orang itu, menunggu sebelah kopi, pergi ke surau. Bantung kan. Kereta basah. Itu cerita belakang-belakang. Tapi kita menerima seadanya. Siapa lah tu? Terima sikit, kita lupa. Terima banyak, pun kita lupa. Selagi orang beri, terima lah. Kerana ia merupakan pemberian. Dia tak ada maksud apa-apa. Memang dia nak bagi. Macam mana Allah mencoba untuk surau dia, contoh. Pupuk-pupuk ada ibu-ibu masuk dalam tabung surau ni, siapa yang masukkan tabung ni? Tahu lah. Kita tak tahu siapa Allah yang menyumbang tu. Dia tak ada kepentingan. Maka itu dinamakan sebagai pemberian. Falinasara rasyatan fidim falata huzur. Tetapi apabila ia menjadi rasuah dalam pandangan agama, maka jangan kamu mengambilnya. Karena agama melihat pemberian itu sebagai rasuah. Orang beri kita ada kepentingannya. Kita ni ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa itu besar. Jadi orang nak ambil manfaat daripada kuasa kita itu. Jadi kita ni nampak ni peluang lah. Peluang kita ni yang terbaik. Peluang kita yang terbaik ni.
lagi nak boleh masuk kita dah kosong dan ini kita boleh benar nak tunggu tak ada kosong dapatlah masuk dah kosong ni lah kita boleh benar. Jadi dia menggunakan kuasa dia untuk mencari harapan dunia, maka dia mengenakan syarat sempurna. Tanda-tanda nak pengesahan saya kena hujung lah. Ada peneras, ada pelici. Kalau tuan-tuan pernah mengerjakan ibadah haji atau umrah, waktu naik bas daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah, dapat kita lempar bas tu orang Arab. Dan berbas tu orang Arab. Ni pengalaman saya ni. Tapi lama orang ini akan ni Arab. Ada lebih kurang dalam 30 opek tahun dulu. Naik bas. Kita daripada lama pada Jidah nak pergi ke Madinah. Petang lah. Petang lah. Lepas maghrib berak naik bas. Waktu tu tak ada bas ekon, bas pickup besok macam bas Hapsun yang berorak depan jalan kita ni lah. Bas Hapsun daripada Kampar ke Tulintang. Tak berlalu depan jalan kita ni lah. Bas tu tak ada ekon lah. Macam pun lah mana bas tu. Tak ada ekon. Berbang pemandu itu laju, orang Arab laju, orang sampai 1/3 perjalanan dari Mekah ke Madinah jaraknya 450 km lebih kurang dari Mekah ke Madinah ataupun dari Jeddah ke Madinah. Jeddah ke Mekah 4 dan 30 km, Mekah ke Madinah 4 dan 10 km, jadi 4 dan 70 km. 1/3 perjalanan dia berhenti. Ya, dia beritahu kepada ketua rombongan, ya sini kita berhenti sini, siapa-siapa nak main minum ke, nak makan ke, nak buang air ke, kita ada bukti di sini, ada kemudahan disediakan. Dia R&R, dia bukan macam R&R tak. Macam boleh tepi jalan. Tanya, adalah signboard Bepsi. Apa Bepsi? Bepsi tu Pepsi, dia tak disebut PAR. Dia sebut PAR, jadi Bepsi. Bayar Basilia, Bepsi. Tulis Arab. Berhenti lah kita. Berhenti kita. Makan. Semua dah kenyang dah. Berisi power. Kita pun naik. Naik ketua rombongan pun. Ya. Yeah. Cek. Periksa. Tios. Semua ada orang. Ada. Semua ada, ada. Kira-kira kereta lah semua ada. Cakap dengan driver, ni kota rombongan ni boleh cakap Arab sikit-sikit. Ustaz kan? Kata, ya sini, kita dah semua dah ada, kita boleh gerak sekarang. Driver ni dia buat tak reti kata orang kampung saya. Betul-betul kan dia? Boleh tak reti duduk kan, dekat depan tereng pun. Boleh tak tahu. Untuk sopo tiga kali koba. Dia banyak tahu sejam tu tiga kali, 20 minit sekali dia koba dia berperlombongan dan kita nak jalan ni upo-upo berperlombongan ni walaupun ustaz tapi tak pernah pergi. Ada orang tu kembali ustaz sini aja. Apa dia? Apa dia? Ustaz. Ese dongga-dongga pemandu ni dia nak